印尼大爱台十周年庆，邀请中国残疾人艺术团接连在棉兰、卡布新村、泗水演出。慈济志工则亲自以《琴行颂》钟鼓演绎，对于各界护持大爱台献上感恩。棉兰有两位慈青响应茹素净化己心，还特地到台湾练习十天。Motivasi saya itu cuma satu, keyakinan saya sih. Dalam ini sebenarnya harus dari diri sendiri. Ikutin ini semua tuh nggak boleh terpaksa, nggak boleh ada rasa nggak mau lah, nggak mau ikut lah ini, itu nggak bisa. Jadi harusnya lu harus dari diri sendiri, lu harus yakin sama dirimu buat lu bisa tampil di pementasan ini. 雅加达演艺团队中60岁的罗仙桃跟上节拍完全没问题。Awalnya memang ada kekhawatiran, tapi karena Puspa tahu ya, suku Beti itu setiap pagi itu ada olahraga pagi. Jadi karena dia sering olahraga pagi dan setiap hari itu kalau pagi olahraga, sebelum olahraga dia jalan-jalan itu masih mengambil huanpao di jalanan. Jadi semangat dia itu sangat luar biasa. Walaupun pagi sudah olahraga, buat konsumsi, dia tetap aja happy gitu loh. Semangatnya itu beda, kayak anak muda gitu. Anak muda kalah deh. Senang sekali. Kan ini saya seumur segini belum pernah saya ikut drum ini, baru pertama kali. Jadi kelihatan penonton gitu rame, kita lihatnya pun senang sekali. Jadi ya rasanya bangga gitu dilihatin. 将近两个月密集训练，每一位演艺志工从紧张的心情到提升自信，希望正式演艺时钟鼓齐鸣，凝聚人人美与善的心念，并化为行动。大爱新闻印尼综合报道。